Sekilas tentang perjuangan Lettu S. Tapang atau lebih dikenal dengan Komandan Pappang, sang panglima perang dari bumi Pong Tiku dalam perjuangannya melawan para pemberontak. Ada yang pernah dengar nama Pappang kenapa dimakamkan bersebelahan dengan pahlawan nasional Pong Tiku di Pangala? Sebagai orang Toraja sepatutnya lah kita mengenal dan mengetahui perjuangan pendahulu kita yang telah berjuang mempertaruhkan segalanya. Nama beliau diabadikan di salah satu nama jalan di Rantepao Toraja Utara, untuk menghargai jasa-jasa beliau. Orang tua kita yang umur 60-an tahun, saya yakin pernah mendengar nama beliau. Lettu Pappang yang lebih dikenal dengan Komandan Pappang, adalah pejuang zaman gerombolan DI/TII yang ingin menguasai Tondok Lepongan bulan kala itu. Namanya tidak bisa dipisahkan dari Letu Frans Karangan, waktu itu Pak Frans adalah atasan beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan seperjuangan beliau, nama Komandan Pappang masa itu sangat melegenda. Beliau adalah komandan paling beringas disegani lawan maupun kawan. Saking melegendanya, namanya digunakan oleh orang-orang dari Toraja Barat Mamasa, yang bernasib sama dengan kita untuk melakukan perang urat syaraf dengan membuat selebaran stensilan berisi pesan Pappang dan pasukannya akan menyerang batalion 710. Komandan Pappang adalah putra asli Pangala, sama dengan pahlawan Pong Tiku. Beliau dimakamkan di samping pahlawan Pong Tiku karena jasa-jasa beliau layak disandingkan dengan pendahulunya Pong Tiku. Beliau seorang pemberani, menguasai taktik perang dan cerdik. Terbukti pasukan beliau yang menjadi tumpuan terakhir kita di zaman pemberontakan di DI/TII. Semua pertahanan kala itu telah ditembus dan semua orang telah mengungsi. Rantepao dan sekitarnya berubah jadi zona perang yang telah dikuasai musuh. Di Pangalalah perlawanan dan pertahanan kita yang terakhir waktu itu. Waktu itu, 1958, di bulan pertama Toraja kembali gempar dengan adanya laporan bahwa pasukan Brawijaya akan ditarik dari Toraja untuk ditugaskan menumpas pemberontakan Permesta di Minahasa dan digantikan dengan pasukan RI-23, yang dikomandani Andi Sose. Parkindo sebagai partai utama di Toraja kalah itu mengutus delegasi ke pusat untuk mencegah ini terjadi karena dianggap sebagai penghinaan dan akan berakibat sangat fatal bagi sang Torayan. Frans Karangan tahu apa yang akan terjadi, beliau langsung mengambil tindakan mengirim perlop 1 kompi dari Palu ke Toraja di bawah pimpinan Komandan Pappang. Semua orang Toraja di unit lain dicutikan untuk pulang ke Toraja membela Tondokta. Di akhir masa-masa genting kalah itu Komandan Pappang membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang terdiri dari OPD, Organisasi Pertahanan Desa, para pelajar, penduduk dan semua yang dianggap bisa memegang senjata dipersiapkan untuk menghadapi serangan. Akhirnya hal yang ditakutkan pun tiba, pasukan RI-23 menggempur semua pertahanan dari Makale hingga Sadan, semua pertahanan berhasil mereka kuasai. Pappang dan pasukannya mundur ke Pangala, di sanalah mereka menunggu pasukan musuh. Kala itu pasukan musuh sudah di atas angin, mereka membakar sekolah, rumah penduduk dan semua yang didapat dibakar. Ternak yang tak berdosa pun dibakar. Mereka sudah menganggap diri menang telak ditambah rasa percaya diri komandan mereka sakti dan kebal. parah musuh ke Pangala, dari arah Dende. Semua penduduk sudah mengungsi, mereka mengambil satu ekor kerbau dan menyuruh seorang tawanan membawanya, sedianya akan dipotong buat pesta kemenangan di lapangan Pangala, nantinya. Di Pangala, tepatnya di Salumaiting sudah menanti Komandan Pappang dan pasukannya. Darah mereka sudah mendidih karena marah, merasa harga diri kita diinjak-injak oleh gerombolan. Karena minimnya amunisi saat itu, Komandan Pappang memerintahkan jangan asal tembak, harus kena dahi, intinya satu peluru satu nyawa. Disinilah sejarah itu terukir, Salumaiting jadi saksi. Pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi, rentetan senapan mesin musuh menggema memecah keheningan bumi Pong Tiku. Seberang sungai memerah darah dengan hanya satu korban di pihak Komandan Pappang. Tuhan menyatakan kuasanya, kesaktian sang panglima perang musuh yang konon sakti dan kebal itu sirna di hadapan pasukan Komandan Pappang. Dia mati berkalang tanah. Sisa pasukan musuh yang lari bertahan di Rantepao. Pasukan Pappang terus melakukan gempuran, akhirnya mereka mundur ke Makale di tengah malam gelap, lewat jalur Laboran dan Batu Sangalla.